Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Trik Mujono. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengatasi HP Oppo A31 dengan kondisi mati total. Nah, pada hari ini saya mendapat servisan, katanya HP Oppo ini tiba-tiba mati. Oke, langsung saja kita coba. Kita tekan tombol power. Apakah memang HP ini tidak bisa hidup? Oke, coba kita cas apakah masuk. Saya tekan tombol power tadi, tidak bisa hidup. Apakah kita colokan charger, ada ikon baterai mengecas atau tidak? Sepertinya sama saja, tidak muncul ikon charge, ikon mengecas. Nah, apabila kalian menemui masalah seperti ini, jangan panik dulu ya. Kita coba pakai cara ini. Oke, caranya kita tekan tombol volume ke bawah atau volume down. Kemudian secara bersamaan kita tahan, kemudian kita colokkan charger. Seperti ini. Kita tahan hingga muncul mode recovery. Setelah itu kita cabut chargernya. Kita tunggu. Oke, kemudian kita pilih Inggris, kemudian kita pilih reboot. Oke, kita tunggu beberapa saat, atau mungkin kalau dengan cara yang tadi HP kalian nggak bisa hidup, kalian bisa mereplace baterainya dulu. Kalian buka tutup belakangnya, kemudian kalian lepas baterai tanamnya dan kalian pasang lagi. Kita tunggu hingga hidup, dan HP-nya sudah bisa hidup ya, dengan cara yang sangat simpel. Tidak perlu kita membawa ke counter, dan HP-nya sudah bisa hidup lagi. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di trik-trik saya berikutnya, dan terima kasih.